Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mencanangkan penanaman bibit alpukat pemeling di Malang, Jawa Timur. Mentan mendorong hasil industri alpukat pemeling khas Kabupaten Malang itu menjadi buah berkualitas nasional dan akan dijadikan komoditas buah ekspor. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mencanangkan penanaman bibit pohon buah alpukat di Desa Wonorejo, Lawang, Kabupaten Malang. Mentan menyatakan buah alpukat pameling merupakan komoditas buah yang laris di pasaran domestik. Mentan mendorong budidaya bibit alpukat pameling semakin diperbanyak, selain menjadi buah unggulan nasional, buah alpukat pameling akan bisa diekspor ke berbagai negara. Nutrisinya sangat bagus, gizinya sangat bagus, dan bisa menjadi bagian-bagian dari sebuah hasil buah negara Indonesia yang memiliki spesifikasi yang dibutuhkan oleh kita semua secara nasional maupun untuk kebutuhan ekspor. Terima kasih, kurang lebih seperti itu. Dan hari ini saya mencanangkan ini untuk menjadi kelompokan unggulan kita di bidang advokat.